Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat dari SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Purwakarta, menghimbau untuk menjaga kesehatan, mencegah dari penyebaran COVID-19. Ingat 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ini adalah persyaratan yang harus diikuti dalam pembelajaran tatap muka. Bagaimanapun juga, Ananda, Ibu Bapak harus memperhatikan protokol kesehatan apabila akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Purwakarta. Rencana pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 1 Purwakarta pada bulan Januari 2021, tetapi semua itu terpulang pada kebijakan pemerintah daerah. Seandainya SMA Negeri 1 Purwakarta sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dan semua sarana sudah dipersiapkan dan kami sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran ini dengan persyaratan dari protokol kesehatan, tetapi apabila daerah kami berada pada zona merah atau zona hitam dan pemerintah daerah pasti tidak akan mengizinkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, kita tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti juga dari kebijakan pemerintah daerah. Pada Bapak, Ibu, orang tua siswa yang saya hormati dan Ananda sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, masyarakat semua yang berada di Purwakarta, apabila akan hadir ke SMA Negeri 1 Purwakarta, hendaknya menyimak video yang sudah kami sajikan ini. Salam sehat, salam sejahtera, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki lingkungan sekolah, para siswa akan dicek suhu tubuhnya dan diberi perintah untuk mencuci tangan. Siswa yang bersuhu tubuh tinggi akan diberi perintah untuk beristirahat di rumah dan mengikuti KBM secara daring. Siswa yang telat dan tidak memakai masker diharuskan untuk segera memakainya dan dilanjutkan dengan dicek suhu tubuhnya lalu mencuci tangan. Setelah murid mencuci tangan dan dicek suhu tubuhnya, para siswa memberi salam kepada guru. Sekolah sudah menyiapkan fasilitas wastafel di depan tiap kelas untuk siswa mencuci tangan serta bilik disinfektan untuk para murid gunakan. Sebelum masuk ke kelas, para siswa diharuskan untuk baris-baris dengan menjaga jarak, dilanjutkan dengan mencuci tangan, lalu memberi salam kepada guru. Saat berada dalam kelas, setiap guru akan memberi instruksi untuk mengganti masker dengan face shield yang sudah disiapkan oleh sekolah. Siswa akan tetap berolahraga demi menjaga kebugaran. Siswa berolahraga seperti biasa dengan menjaga jarak.
Setiap siswa yang akan memasuki ruang TU dan lain-lain diharuskan untuk memakai protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak bersalaman secara langsung. Saat siswa akan beribadah, mereka dianjurkan untuk mencuci tangan memakai sabun terlebih dahulu sebelum berwudu. Para siswa yang akan melaksanakan ibadah diharuskan untuk membawa alat sholat masing-masing dan tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak. Di saat KBM selesai, para siswa diharuskan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di wastafel yang telah disediakan di depan kelas masing-masing sebelum menuju gerbang sekolah. Pada waktu pulang, di gerbang sekolah, guru akan mengawasi siswa agar tetap tertib dalam menjaga jarak dan memakai masker.